Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau share tutorial cara cek apakah registrasi kartu yang kita lakukan sudah benar atau belum. Oke, saya punya dua kartu di HP saya. Yang pertama itu ada XL dan yang kedua itu ada Indosat. Langsung aja, karena kemarin saya udah registrasi ulang, sekarang tinggal cek nih kartunya udah terregistrasi atau belum. Yang pertama untuk kartu XL dulu. Untuk kartu XL kalian bisa panggil gitu ya, kayak cek pulsa gitu ya, di bintang 1, 2, 3, bintang 4-nya 4 kali. Kemudian diakhiri dengan pagar, kemudian call. Nah, ini adalah nomor saya. Nomor saya telah terdaftar menggunakan nick. Ini adalah nick saya. Nah, sekalian di sini saya mau ngasih tahu, nick kita tuh udah dipakai untuk mengecek, untuk mendaftarkan berapa nomor. Nah, di situ bisa dicek. Di sini dengan menekan tombol angka 1 maksudnya ya. Kemudian kirim. Nah, nick saya itu udah terdaftar, telah digunakan untuk mendaftar 3 nomor XL, dan ini adalah batas maksimal ya, 3 nomor. Oke, itu adalah cara mengecek khusus kartu XL. Kemudian yang kedua untuk kartu Indosat. Nah, untuk kartu Indosat ini lebih simpel. Kalian masuk ke pesan gitu ya, kemudian kirim ke 444, masukkan info, ketik info gitu ya, info, lalu kirim ke pakai nomor Indosat Anda. Oke, ini adalah nomor saya, telah terdaftar dengan nick saya. Oke, itu untuk Indosat. Nah, kalau untuk yang lainnya kayak Telkomsel, Tri, Nextam lah, saya insya Allah kalau ada waktu saya akan share. Kalau banyak yang komen, insya Allah saya share nih. Oke, terima kasih tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.